Rencana polisi memberlakukan tilang akumulasi poin menuai pro kontra pengendara. Lantaran jika SIM dicabut, pengendara akan kesulitan untuk membuat SIM baru. Sebenarnya sih kurang setuju ya. Kalau kita kan namanya, saya sebagai pengguna jalan, kalau misalkan namanya kecelakaan kita kan juga nggak mau ya, musibah apalagi itu ya. Mungkin bisa di koreksi lagi gitu kan, karena namanya manusia error pasti ada. Setuju aja karena lebih ini ya lebih fair ya kalau gitu pelanggaran. Kalau misalnya kita cuma di nggak ada kan poin itu, jadi setiap kita melakukan pelanggaran otomatis poin kita berkurang akumulasinya. Ya setuju sih saya nggak setuju sih. Oke, kenapa tuh? Buat masyarakat kan masih ada yang pergi-pergian suka nggak pakai helm gitu kan. Kalau SIM-nya dicabut bakal mempersulit juga.